Koronihi Kehidupan Cukup. Yeay, akhirnya Junarisa liburan ke Thailand. Dan kali ini spesial banget karena bareng Pita CS. Yang menarik adalah gak cuma kita doang yang jalan-jalan, yes, tapi Peter CS. Ini itu yang bikin penasaran. Dan banyak-banyak momen yang kayaknya gak bisa kalian lewatkan. Nanti kan di sana ada bisa makan kalajengking, makan cacing. Bapak paling suka biasanya bapak. Cacing. Tapi kan bukan kita, Peter CS yang kita makan. Lewat badan kita. Saat di bis perjalanan menuju ke tempat lainnya dari bandara, anak-anak sempat ngomong, ini sepertinya tempat lebih menyenangkan dibanding kita ketika pergi ke Turki. Kenapa? Apa yang akan kita lakukan, Angga? Hari ini kita akan pergi jauh. Kamu pernah dengar negara ini? Atau belum? Namanya Thailand. Sudah pernah dengar atau belum? Tapi Risa bilang saya pernah ke sana. Oh, oke, iya benar-benar. Oh, iya, pernah. Dulu ya. Pernah ke sana. Iya, iya. Oh, tapi iya, ya. Tidak sama Angga ya. Ya. Dan itu sudah lama saya. Oh, saya. Iya, kamu. Oh, kamu ya. Ya. Ya, kita akan datang ke tempat itu lagi. Tapi kita cari makanan saja. Banyak wanita jelek. Ya sudah pasti, tapi biarkan saja. Wanita jelek selalu ada ya. Ada enggak? Ya, ya, ya. Kita lebih baik cari makan saja. Cari resep-resep. Iya, iya. Ya. Oke? Biar nanti bisa bikin sesuatu ya. Iya. Sawadikap, kapungkap, minang neng malah minang se. Thailand, I'm coming. Thailand seru banget sih, karena pada dasarnya aku anak yang suka jajan, apalagi di Thailand tuh barang-barangnya aneh-aneh dan murah-murah, jadi buat aku Thailand the best sih. Akhirnya kita ke Thailand. Sampai Thailand, Peter CS tuh langsung kita tantangin makan makanan khas Thailand. Kalian tahu sendiri kan, asem, seafood, pokoknya rasanya berbeda dengan yang biasa kita makan. Jadi seru banget. Silakan, Jansen. Jansen udah gini-gini. Gak mau, ambilin dulu. Gak boleh ada yang nolak. Di sini tuh gak boleh ada yang nolak. Coba dulu. Harus dicobain. Oke, ini ada beberapa menu. Ini tom yum. Bisa ngambilin buat siapa? Ambilin. Yes, aku senang banget Thailand karena aku bisa makan tom yum langsung di negaranya. Biasanya aku makan di Indonesia, tapi sekarang di negara yang langsung. Tapi karena kita bawa Peter CS dan ternyata mereka nggak suka sama sekali. Risa, Jansen, harus coba ya. Karena kamu udah diajak kesini, berarti kamu harus mau mencoba semua. Sedikit ya, saja. Kira ada Jansen ya. Sedikit saja. Sedikit. Apa ini? Ini namanya. Ini sup. Sup. Wah, ini sup. Saja ya. Kita coba ya. Ah, ya. Sudah mau pickle. Iya, iya. Ya. Pas mereka coba mediasi ke aku dan Jansen makan tom yum. Di mulut tuh kayak rasanya kebakar dan kayaknya mereka bener-bener benci deh makanan pedas-pedas kayak gitu. Kalau William cobain kayak gimana? Gak mau ya ayah? Kurang menarik. Tidak, saya suka makan ini saja. Oh, ya, tidak, oh bisa, gitu. Tidak bisa, tidak bisa. Itu bisa, hanya ini dulu. Itu ini hanya tidak ayam. Usah. Tidak boleh. Sup harus dulu. Coba sup. Harus coba sup dulu. Ketika nyampe ke Thailand, terus harus nyobain makanan yang ada di Thailand, Will sempat bilang, ini nggak enak. Sedikit saja. Suka dong pasti. Enak?
Leker? Boleh. Yang lebih menyengangkan, Anne bilang, lebih baik kita cari hantu. Kenapa enggak? Oke, kita coba Anne ya. Minum boleh. Anne, coba sup ini, Anne. Astagfirullahaladzim. Sudah sangat enak sekali. Kalian tidak usah membuat kegiatan yang tidak perlu. Tujuannya memang ini. Ini kan memang makan. Kita mencoba makanan semuanya. Iya. Lebih baik saya cari... Milk. Hantu. Wow. Oh, berani sekali kamu. Daripada harus... bikin tidak perlu. Silahkan analisisnya. Coba saja dulu. Semua harus coba. Ya. Coba. Habis itu baru sup ini enak sekali. Let's go. Ya. Ada udang. Sedikit saja. Tidak apa-apa, nanti kita cari ya. Tadi kamu lihat. Ini enak, En. Kenapa? Kenapa, En? Pedas. Terlalu spicy. Pedas ya? Kamu tidak suka hal pedas yang benar juga. Kita sampai ke hotel. Udah gitu ternyata hotelnya nggak tahu, vibesnya tuh aneh banget, beda, kayak ada sesuatu di sana yang bikin saya nggak nyaman banget. Akhirnya saya memutuskan untuk kayak kita harus pindah kamar deh, ini nggak bener. Begitu sampai kita masuk ke kamar, nah kamarnya saya sama Risa itu beda lantai, jadi anak-anak di lantai bawahnya, terus kita tuh di lantai yang paling atasnya lagi. Jadi cuma satu kamar tuh sendiri, yang lain tuh bareng-bareng selantai. Jadi kalau ada apa-apa kan gampang gitu ya, tinggal ke kamar. Nah, begitu nyampe ke kamarnya, baru buka pintu, kita udah lihat-lihatan terus kayak nggak di sini sih kayaknya. Ya udah, akhirnya situ memutuskan untuk pindah kamar atau tukeran kamar. Tapi sampai akhirnya kamar itu nggak ada tempatnya juga, kosong aja. Ya di kamar aku memang spooky dan tentunya ada ya, karena dari hari pertama itu udah aku dan Teriri sepertinya kita harus membawa tim yang lain untuk tidur bersama di sini. Gak mungkin kita tidur berdua. Gedung paling tinggi di ya, Bangkok. Di Bangkok, dan itu kita lihat semuanya gedung-gedungnya tinggi juga, cuma ini yang paling tinggi di sini. Kita bisa lihat pakai ini loh, nih poin ini. 10 baht. Satu baht itu 400-an ya. 410 rupiah. Wow. Pemandangannya bagus banget. Tapi masalahnya si Baba nih bikin gara-gara. Bentar. Oh. Si Siti nelfon. Halo? Yati? Hah? Serius mati? Yaudah, bentar. Aku nanya Baba dulu. Oke. Kamu mah ih. Kenapa? Mati loh. Air. Air mati kamu. Kita pergi ke sini, aku belum bayar. Gimana dong? Aduh, lupa. Tapi tenang. Meskipun kita lagi di luar negeri kayak gini, untuk urusan bayar-bayar gitu mah pakai ini aja. Digi by Bank BJB. Ini udah paling the best. Serius bisa nih. Nah. Oke. Nah, beres deh urusan. Udah, beres. Udah. Alhamdulillah, ntar aku chat dulu ya si Siti ya. Coba kamu chat dulu Siti. Salah, air yang gitu-gitu mah gampang. Pakai Digi by BJB, udah paling benar. Udah, aman. Udah aman, udah nyala? Bener-bener nyala. Udah, gampang. Keren banget, itu bisa dipakai buat apa aja sih?
bisa dipakai buat macam-macam. Tapi kalau misalnya pengen jajan, shopping, bayar yang lain-lain, itu ada yang namanya DigiCash. Wow. Itu juga masih dari Bank BJB. Berarti aku harus download dong? Harus download DigiCash. Nah, kalau misalnya mau download, itu atau misalkan aku mau isi saldo, itu aku harus punya tabungan di BJB nggak sih? Nggak perlu, karena itu kan semacam e-wallet gitu. Jadi segala transaksinya itu bisa bayar pakai DigiCash. Dan nggak perlu punya tabungan atau rekening Bank BJB dulu. Semua bisa. Gitu. Yaudah, aku download dulu deh. Download dulu, bisa di App Store dan Google Play Store juga. Udah, jadi langsung aja download ya, buat kamu juga ini yang belum punya, download BJB DigiCash dan rasakan manfaatnya. Karena ini praktis banget buat sehari-hari. Iya, datang ya. Selama perjalanan Thailand seru banget karena kita dikasih tour guide yang lucu ya, namanya Saipul. Ya, dia sering menghibur kita selama perjalanan. Dan ada driver bis kita itu juga ramah banget gitu. Kresna atau Ena itu sampai kayak bercanda gitu. Mukanya mirip Mas Tesi. Akhirnya dapat kesempatan buat datang ke Chatuchak. Itu tuh cuman hari Sabtu dan Minggu pasarnya. Dan di sana ada jualan binatang gitu. Dan kalian tahu sendiri kan, Peter CS tuh suka banget sama binatang. Makanya kita akan ajak Peter CS lihat binatang di Chatuchak. Jadi waktu siang itu kita ke Chatuchak, agak sedikit kecewa sih, gara-gara kita nggak bisa masuk ke tempat-tempat binatang itu. Tapi kita dapat info juga dari anak-anak kalau ternyata di setiap tempat di sana yang ada binatang-binatangnya itu, mereka dilarang masuk juga. Jadi nggak cuma kita, tapi mereka juga. Kita tidak bisa masuk. Hah? Ya, enggak boleh masuk. Kamera nah, tidak boleh masuk. Ada ya, ada tunggu, tidak boleh masuk. Iya. Emang kalian kelihatan mengganggu atau bagaimana ya? Tidak tahu. Tidak suka anak kecil. Banyak orang baju aneh. Ya. Angga lihat? Ya, saya tahu. Ya. Tapi kamu dekat Angga saja jadi boleh masuk. Dia juga tidak masuk. Tidak masuk. Enggak harus masuk setiap toko. Enggak boleh. Ya, kita cari tempat lain yang mungkin lebih baik ya. Yang lebih menarik buat kamu deh. Yuk. Saya mau ice. Yo. Di hari yang panas ini memang cocok sih kita makan es krim. Betul, ya. Kita juga mau. Let's go. Saya baru sadar. Apa? Beberapa hari ini hampir setiap seri saya makan es krim di sini. Itu namanya holiday. Bukan holiday mereka berarti. Destinasi yang kita datengin ke sana itu seru banget semuanya, keren-keren. Spot-spot fotonya apalagi aku sedikit-sedikit foto-foto story itu banyak banget dan makanannya, street foodnya, belanjaan, barang-barang unyu-unyunya tuh banyak banget dan bikin balik lagi. Halo. Enak. Pedes. Enggak begitu tapi asam. Enak. Kayaknya harus coba sih kalau ke Bangkok. Apa namanya ini? Enggak tahu.
gitu. Supaya kita bisa panjang umur, udah gitu lebih berkah juga. Dan itu experience yang menurut aku mahal banget. Tempelnya itu megah, super megah. Udah gitu ada sosok Buddhanya juga sedang terbaring tidur gitu. Dan banyak banget turis-turis yang excited termasuk saya dan tim jurnalisa memasuki tempel itu. Lalu kita pergi ke Madame Tussaud, terus kita bawa Peter CS juga. Ya, aku juga pusing melihat ini semua. Semua tidak seperti yang kalian. Iya, mereka semua aneh. Banyak. Ini muka seperti ini, tapi bukan. Ya, aku tahu. Jangan terlalu. Yang lain mana? Ini semua. Okay. Jangan terlalu. Okay. Takut ya. Dan ternyata si kecil Jansen ngelihat ada boneka. Boneka apa ya waktu itu? Aku lupa. Kayak boneka Dino. Dan dia nangis, ngerengek, jongkok. Dia nunjuk-nunjuk dan dia pingin beli ternyata. Dan boneka Dino itu warna pink. Anak cowok beli boneka warna pink. Bener-bener pusing bawa anak kecil itu. Bener deh. Wah, oh, mahal tapi. Sugante leutik sagede kieu. Thailand tuh terkenal sama street food-nya. Malam ini kita mau ajak kalian untuk menelusuri street food di Thailand. Dan khususnya Peter CS ya. Mau kita tantang untuk makan hal-hal yang mungkin mereka akan gak suka banget. Kira-kira apa ya? Yang mediasi kalian kan? Ada kodok, kecoa, cacing. Tuh aku pribadi juga aku gak suka. Tapi karena di Thailand waktu itu hujan, jadi Teresa nyuruh kita untuk balik ke hotel dengan penuh semangat kayak, ayo kita ke hotel aja gitu. Tapi perasaanku kayak tidak enak. Apa yang akan terjadi ketika kita sampai hotel? Check it out. Tadi kan hujan, mm-hmm. Ya. Jadi kita nggak sempat videoin kegiatan kita di sana ya, tapi ada stock shot lah. Nah, sekarang saatnya Peter CS mencoba makanan yang udah kita beli. Kita nggak tahu ya makanannya apa, random banget. Mereka harus ambil satu dan makan. Dan itu udah diwakilkan sama semuanya ya. Sebenarnya saya tahu apa yang harus dimakan. Cuman kan yang harus makan itu anak-anak. Pas saya coba mediasi, ekspresinya udah. Yang pertama biasanya sih Angga dulu ya. William. William. Apa? Hai William. Tadi kita sudah jalan-jalan. Oke. Dan kami akan menantang kalian semua untuk makan satu saja makanan yang ada di depan kita, ya. Hanya satu, tapi besok kita akan kasih milk, es krim, gula-gula, semua yang kalian mau, kalian boleh. Oke? Okay? Oke.
Siap. Saya akan buka. Aku udah pernah. Aku udah pernah. Kan Peter CS, bukan lu. Apa itu, Risa? Ini hanya makanan yang dibentuk seperti binatang. Tidak mungkin. Iya. Ngibulin bocil. Iya, ini dibentuk seperti serangga, seperti ulat, seperti kecoa. Tidak mungkin. Ngomong-ngomong. Ya? Coba satu ya. Oh enggak, aku yang pertama itu aja. Kecil saja ini. Kamu boleh pegang. Ya. Ini, kamu pegang. Ini. Ini. Yang suka berbunyi di malam hari. Krik, 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 krik. Itu. Ada kaki. Oh, tidak. Ini hanya dibuat seperti kaki. Ya? Oke? Okay. Nanti, kalau udah makan ini, kamu bisa makan milk. Oke? Okay? Dia tidak akan bagi kamu. William, coba. Wiho, yang kecil. Untuk apa ini? Untuk sehat. Ini bisa bagus bikin untuk sehat. Kesehatan. Betul. Ya. Untuk anak-anak bagus. Mengandung banyak protein. Untuk tubuh badan sehat. Aduh. Tidak apa-apa? Baik-baik saja? Salah satu makanan yang gak aku bayangin bakal aku makan, soalnya gak mungkin masuk ke mulut dan gak kebayang ada di perut aku kayak gimana. Tapi pas area mediasi, ya apa yang bisa kita lakukan gitu, gak bisa melawan itu. Sampai akhirnya Hans makan, terus beres mediasi, terus masih gak nyangka kayak, ah, itu masih ada di perut aku lah. Langsung masuk, hap. Hap. Ya. Bukan permen itu. Tidak perlu diemut, bukan permen. Bisa langsung telan saja. Bisa dikunyah, bisa langsung ditelan. Dikunyah lebih baik. Karena udah. Tidak ada rasa. Tidak ada rasa kan? Saya langsung telan. Oh, ya, masih minum dulu. Kasihan nanti kesel. Karena saat itu yang lain udah mediasi makan serangga, saya disuruh makan serangga juga. Dan saya cobain makan serangga. Oh, iya, guys, iya, coba iya, belalang ya. Iya. Sumpah. Enak kok. Hebat, Mbak Bay. Sama, Mbak. Enak. Enak sih pakai nasi, enak ya, Mbak. Nasi panas. Enak. Enak banget. Air mataku berlinang. Nice. Enggak. Enggak mungkin. Nama dong. Nice loh. Nama dong. Coba satu lagi ya. Nice loh. Bodoh semua. Bukan bodoh, itu nama pemberani. Berani. Tidak usah suruh saya ya. Ah, tidak. Tidak. Tahu kamu tidak berani pasti. Kamu takut sama yang seperti ini? Peter tidak takut apapun. Tapi Peter sayang binatang. Bisa. Tidak makan. Sejak kapan ya? Tidak. Saya pelihara itu di rumah, tidak untuk dimakan.
Itu tapi ini bisa dimakan, boleh dimakan. Saya tidak tahu ini kenapa. Di sini semua orang makan agak aneh. Nah, kenapa? Agak. Oh. Semua tidak matang. Semua binatang liar mereka asik makan. Coba aja satu. Tidak. Ada yang lebih penting dari ini. Apa? Saya harus beritahu kamu, yeah. Angga. Kamu takut? Takut ya. Di sini seperti tempat tinggal hantu. Yes. Saya dan teman-teman saya itu bukan hantu karena saya bagus. Ya. Di sini tidak ada satu bagus pun. Semua buruk. Saya bisa bilang itu setan. Di hotel selamakan, Peter sempat bilang katanya ada sesuatu yang tidak beres di hotel ini. Sebenarnya, sebelum pergi saya sempat browsing hotel yang akan kita tuju itu seperti apa. Dan tahukah kalian, ini masuk hotel terseram di Asia Tenggara. Ini hantu. Ini setan. Saya tidak mau kemana-mana selain di sebelah kamu, ya. Ketika Peter ngomong ada sosok-sosok yang bermuka jelek, ternyata relate nih. Sebenarnya aku sama Indi tuh, kita kan satu kamar, kita roommate. Merasakan sesuatu hal aneh, tapi dikip masing-masing. Tujuannya biar kita nggak saling takut, karena kita kan berdua geng yang sangat pemberani, kalian tahu sendiri. Dan yang aku rasain ketika di kamar sendiri tuh ada sosok wanita yang sekelebat-sekelebat tuh muncul, tapi beneran kayak yaudah nggak apa-apa, itu hanya selewat, itu nggak akan gimana-gimana. Tapi ternyata A-a. Saya tidak mengerti apa yang mereka kata, tapi saya tahu mereka jahat. Yes, mereka sering bantu ya. Mungkin. Ya. Hati-hati. Baik. Itu benar-benar bikin semua yang ada di ruangan tuh jadi shock, kaget. Kata-katanya Peter tuh bikin kita mikir semuanya, ketakutan, dan akhirnya memutuskan untuk penelusuran. Kita nggak tahu, ternyata hotelnya menyeramkan, terus menyayangkan sekali nih kalau nggak bikin konten di situ. Yaudahlah. Oke, akhirnya penelusuran di sana. Oke, sekarang kita udah di kamar lantai ke 30 sekian. Karena ini tinggi banget. Karena laporan anak-anak nih, akhirnya kita melakukan kayaknya penelusuran aja sih. Karena memang di antara semua kamar yang kita tempatin, kita kan ada 9 kamar ya. Nggak tahu kenapa kayak ada yang berbeda dengan kamar ini, dan akhirnya tidak ada satupun dari kita yang mengisi kamar ini. Harusnya kamar siapa? Gue. Terus udah gitu pisah sama si maksudnya minta tukeran sama si Ena, sama si Guntur. Mereka juga mau nempatin. Betul. Iya, jadi kosong. Nggak tahu. Sebenarnya tidak hanya kamar ini ya.
apa yang salah dengan tempat ini? Ya, sebenarnya sebelum pergi kemarin sih sempat mau ngecek juga kan. Biasanya kalau jalan-jalan Wana pengen baca dulu. Ketika ngecek review tempat ini teh. Bad. Coba teman-teman buka. Enggak, sebenarnya ini sengaja enggak sih? Sengaja apa ya? Enggak. Di sini gitu. Enggak, justru aku tuh maksudnya kesini tuh minta yang enak, yang nyaman, yang dekat keramaian, itu intinya. Terus di atas bintang 3 gitu, pengennya gitu. Benar sih secara tempatnya semakin spesifik juga. Terus iya. Rada strategis juga lumayan. Dan kamu cerita dong, begitu sampai sini tuh dia nyebelin banget. Gimana? Apa, Pak? Jadi pas begitu nyampe, browsing lah tempat seram di Thailand gitu. Ini nomor satu kan? Ntar dulu, ini nomor satu. Salah satunya bukan nomor satu kan. Salah satunya ini, jadi beberapa orang yang ke Thailand pergi turis gitu, menginap di situ, reviewnya kayak haunted hotel, haunted ini dan pas mau diceritain gak lanjut aja? Gak mau. Jangan katanya teh. Ya, sekarang juga masih gak mau gue. Iya. Iya jangan lah. Iya. Iya. Termasuk cari tahu sendiri kan. Iya. Soalnya waktu hari pertama datang juga satu temen aku kirim link. Ada lagi masuk DM aku dari teman-teman followers. Dia bilang katanya teh temen aku aja. Nginep di sana nggak boleh. Nginep lagi. Di sini nggak mau. Sama banget. Setiap ke Bangkok nggak mau di sini. Gak mau, apalagi pas saya buka jendela itu set. View-nya bagus dong. Bagus. Pas dibuka jendela itu, view-nya bagus depan. Pas lihat ke bawah, oh my god. Apa sih itu? Ada apa? Tinggi banget? Enggak, jadi di situ ada kolam renang. Sama sebelahnya tuh kayak tempat golf, mini golf gitu. Dulu ada satu kejadian di situ. Oh, iya makanya langsung kalau view-nya udah ini udah dia ganti kamar. Nah, nanti aja ceritanya langsung sama mereka yang nonton. Dan ini tuh kayak jadi nyambung sama aduannya Peter CS. Yes. Ya udah, mumpung kita lagi di sini, kebetulan kita nggak bisa kemana-mana lagi karena bayangin kita udah booking 9 kamar. Kalau misalnya pindah gimana? Gak mungkin kan? Sayang banget. Ya udah, kita penelusuran di sini dan kita tanya seseram apa menurut Peter Cass. Saya tidak mungkin barengan ini, ya udah nggak akan seru kan, makanya kita akan membagi menjadi 3 tim. Buset, banyak banget. Seminimalis ini berarti satu tim ada yang satu ya, AA doang. Iya, pas dua-dua. Enggak, pas dua-dua. Pas dua-dua. Jadi gue ngitungnya ganjel ya tadi. Ri satu orang lagi. Botak. Tim yang pertama itu dimulai dari tempat paling ujung. Ya. Okay. Sana. Iya. Itu di masa sama kakak. Tempat paling ujung apa ya? Toilet. Aduh, ada ceritanya lagi. Ya ntar ceritanya sama aja aja di sini. Tim kedua, Indi dan Riri. Rumet gue nih. Tim ketiga ya nggak risa lah. Konklusi. Oh, kayak saya udah tahu ya formatnya. Iya, sebenarnya mas ada sebutin juga ya udah. Juga. Paham ya. Ya udah. Kita lanjut. Matiin dulu sebelum ngapa-ngapain kita matiin. Betul. Lampu-lampu matiin semua. Harus matiin. Coba matiin itu yang belakang. Satu lampu aja. Satu. Coy. Ayo. Investigasi di Thailand. Sebelum datang ke sini, kita dari Indonesia. Sekarang kita sampai di sini dan nggak pernah tahu kita akan seperti apa di sini. Yang luar biasa. Hotelnya itu dia, Pak. Itu dia. Begitu beberapa menit nyampe langsung di grup langsung dari sana Bapak langsung. Iya. Pindah kamar. Padahal itu belum nyampe
20 menit nggak ada itu? Belum nyampe sama sekali. Jadi pas pertama kali nyampe ke hotel, langsung ke depan kamar ini. Hmm. Dan kamar ini itu kan terpisah dari kamar anak-anak. Cuman gua sama Risa doang itu di kamar ini teh tadinya. Anak-anak di lantai bawahnya lagi. Jadi kalau ada apa-apa kan kumaha gitu. Pas pertama kali masuk teh udah bad vibes di sini teh. Udah kayaknya kita nggak bisa di sini. Udah sampai ke dalam, sampai ke kamar mandi teh. Wah. Bahasa Sunda ya mah, semua balik ya mah. Iya, bedalah beda. Bahkan aku kan baru pertama kali ke kamar ini. Padahal bareng-bareng, tapi kenapa ya merindingnya di sini? Beda gitu. Dari tadi tuh, ini kalau bisa ngeliat tuh. Beda. Tadi ini merinding banget tuh. Dan karena penasaran, akhirnya cari tahu. Oke. Ada apa di tempat ini. Ya, selain banyak, setelah tadi kita ngobrol di opening, ke Indi juga ada yang ngasih tahu, ke yang lain juga ada yang ngasih tahu. Bapak juga nyari tahu nih. Cari tahu lah segala macam. Ternyata ya ada beberapa yang bilang bahwa intinya mah hotel ini berhantu. Gitu. Dibuka jendela situ pas lihat itu ada kolam renang sama kayak ada taman kecil gitu. Itu ternyata dicerita. Salah satu ceritanya yang cukup terkenal lah ya adalah jadi ada beberapa orang yang lagi pasang stiker atau apalah gitu hiasan di gedung ini. Kan ini gedungnya lumayan tinggi banget. Dan si para pekerja itu terjatuh dan ada yang menemukan mayatnya di kolam renang, ada yang di taman, ada yang di balkon. Jadi mencar kemana-mana. Nah, sejak saat itu banyak yang bilang ini berhantu. Tapi enggak cuma itu aja. Yang lain-lainnya pun ada. Salah satunya di kamar mandinya. Katanya pernah ada yang ngelihat orang lagi tidur di bathtub. Mau kemana? Kenapa ya kayaknya? Bisa kan? Kita masih nginep di sini lagi. Iya. Oke. Okay. Kita masuk ke kamar mandinya. Assalamualaikum. Kedengeran ada pergerakannya, gitu. Kedengeran semuanya, kedengeran. Kita berhala. Ada suara. Suara air. Benar kata banyak kata bapak. Dengarlah. Ada suara air. Benar. Ya. Ya kan? Amin. Perlu dibilang tuh. Ada suara aktivitas kamar mandi lah. Rasa banget sih. Wah, ini langsung pusing banget nih. Berarti masuk yuk. Kita tanya anak-anak nanti. Mereka ada yang berani dan bisa ceritain. Oke. Okay. Nah, bentuk bathtubnya seperti ini dan dulu pernah ada yang masuk. Ya, apa-apa. Biar penonton juga lihat dong. Jadi ada yang ngelihat. Oh, berani aku dulu situ. Apa? Orang lagi tiduran gitu di bathtubnya. Kaget. Aduh, ini nih pusing banget teh. Aduh. Panas banget. Kita tanya siapa? Siapa ya? Hans aja lah. Oke. Okay. Takut dia sebenarnya. Dipaksa dikit. Kalau dia lari gak apa-apa sih.
usah, tidak usah. Seperti ini, kalian bilang hanya makan. Iya. Kami juga inginnya hanya makan, bermain-main. Saya tahu mau tanya ada apa di sini. Ya, ya. Dia ada di belakang kamu. Dia ada sesuatu. Tidak tahu apa, hitam. Hitam. Ya. Dia tidak ganggu. Dia tidak ganggu. Tidak marah dengan kalian. Kalian tidak diganggu. Tua. Tapi kalian tidak dimarahi, tidak diganggu. Tidak. Tidak tahu. Mereka tidak marah. Tidak boleh lama. Angga bilang tidak boleh lama. Oke, Hans. Oke. Oke. Ini bisa terlihat sih. Kalau kita mediasi, lebih jelas. Apa yang mereka lihat itu lebih nyampe ke kita gitu. Dibanding kita melihat sendiri gitu. Kita berkonsentrasi dan lain-lain. Iya, karena kalau misalnya ngomongin Thailand sendiri, mereka masih agak beda jauh sama Indonesia. Mereka masih percaya dengan hal seperti itu, makanya banyak film-film Thailand horor juga yang lain-lain, dan termasuk ilmu-ilmu hitam lah ya, kasarnya medium, dukun dan lain-lain. Yang suka dibilang itu kayaknya memang anak-anak lihat, cuman memang bukan di ruangan ini. Di satu ruangan yang kayaknya lebih menyeramkan, tapi ini salah satunya. Tapi emang ada sosok hitam, tahu gimana bentuknya, kayak hitam kayak kebakar gitu. Itu full hitam. Oke. Kalau yang aku rasain sih, rasanya pernyataan batin itu, mereka tuh masih kayak ada di tempat ini gitu, masih merasa bekerja juga, tapi ada yang lain-lain juga yang memang tanda kutip makhluk ya, iya, nggak tahu bentuknya apa itu, sama mungkin yang ada yang meninggal juga. Mual apa ini, mual bisa, karena nggak bisa mediasi mungkin anak-anak pusing. Betul, pusing, mual, lemas, merenung, kesedihan. Pasti nyerep energinya, mental, soalnya mesti pada mental-mental ya. Kita gak bisa ngerealisasi ini, gak bisa mediumisasi. Kaki jadi asa apa ya, patah gitu, separotong. Ada yang tahu ya, mereka kayak pasrah gitu, ngelamun, minum. Oh, kamar mandi memang jadi satu tempat yang memang suka di pakai ini nih. Cuma berat pisannya, kalau saya nahannya. Iya. Dan masuk juga nggak beda energinya. Apa ada salah satu kalau sosok yang dilihat Peter waktu kemarin ada di sini juga apa enggak ya? Apa itu hanya sosok random aja yang emang udah weh ada gitu terus nggak tahu? Kayaknya ada beberapa yang memang pada akhirnya di sini juga, karena ketika ada satu sosok memancing sosok yang lain. Wah, ini boleh nih kayaknya di sini karena ada energi yang sama dengan yang mereka punya. Lebih spesifik juga kita ngejelasinnya kurang lebih kayak gitu. Ya. Kelihatan udah cukup
berumur, kebanyakan nggak anak muda sih, orang tua. Kalau dari kita lihat, yang kita lihat. Sosok yang tadi Hans lihat juga kayaknya udah tua ya. Yang tua terus ada yang hitam. Itu, ada yang hitam itu yang aneh. Itu katanya yang bapak bilang, ada sosok yang lain, energi yang lain. Iya, itu. Yang nggak tahu makhluknya apa. Kuat banget itu. Itu kuat. Dan jahil tuh jahil itu. Ini nggak berhenti-berhenti ya merinding, sumpah demi Allah. Kayak... Udah mulai aneh, mulai mereka mungkin mempertanyakan. Bisa jadi ada gangguan lain sih. Tapi jangan sampai ke kamar kita masing-masing. Iya, itu yang kita takut. Itu kalau berdiri ya udah pusing banget nih. Kaki, ini rasanya mungkin yang ingin mereka sampaikan sama kita nih, kalau yang aku rasain kan ya, tadi kayak kaki mungkin dia ada, gak tau lah patah atau gimana, terus sekarang kayak kepala berat, iya, pusing rasanya kan? Kayak rusak ya, hancur gitu. Oke. Ini baru di WC aja sih, cukup kuat. Kayaknya di lorong yang di sana juga cukup kuat. Itu tahu soalnya tadi katanya Indi pas baru kita masuk ke sini tuh kayak itu ngelihat jelas banget. Apa kita lihat, apakah yang dilihat Indi itu kelihatan juga enggak sama yang lain. Yuk. Next. Duet cewek pemberani, tim yang sangat berbobot, yang sangat keren. Karena kita kayak melihat tim sebelumnya agak chaos gitu ya, jadi kita lanjutkan perjuangan mereka. Soalnya tadi bapak bilang aku merinding sebadan badan. Oke. Tapi jujur sih waktu tadi kesini aku merinding banget, apalagi pas tadi kita opening. Dan waktu tadi kalian ada yang matiin kan lampu awal sebelum kita shoot di sini. Terus aku sama Teteh. Teteh duduk sini. View-nya ke sini. Ya, aku langsung view ke sini, ke dalam, ke daerah sini, terus orang. Aku langsung itu, aku langsung sama Teteh. Kamu lihat, langsung itu. Aku lihat. Di situ sih apa tadi. Apa yang kamu lihat? Jadi kayak aku enggak tahu wujudnya apa. Siluet setinggi kesini, terus kayak ngebentuk badan orang sih sebenarnya. Oh, tapi pas mati banget, pas kayak tok. Jangan makan tindakan sorry, terburu-buru. Tok, gitu. Gitu. Mending kita maju dulu. Terus kita tugasnya di daerah mana? Maju kan? Oh, di sini lanjut, astaga. Kukiri dan tadi ya? Kita baru mau jalan ke lorong juga, kita dengar ada suara nangis. Iya, ya. Bener-bener suara cewek yang gitu. Terus aja. Oke, kita... Tapi sekarang pas kita ngomong tuh berhenti. Sumpah sih ini tuh sebenarnya hotelnya... Enak. Bagus sih, gede gitu loh kamarnya. Dan cuman memang interior dan lain-lainnya tuh seperti hotel-hotel. Ya udah. Ya udah gitu hotel. You know, kalian bisa lihat. Kita duduk sini. Gimana? Aduh, siapa nih? Bentar. Masih ompong. Sian. Dia ini ngumpet di kolong meja. Mesti gak mau lah. Coba. Iya tahu, pasti takut kan. Nah, di sini kan ada aku. Kenapa? Apa yang buat kamu nangis takutan gini? Banyak sekali. Laki-laki dan wanita jelek. Tapi mereka tidak menyakiti kamu kan?
cuman bentuknya saja yang seperti itu ya. Astaga, bener dong di kanan. It's okay. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Takut. Itu takut. Nanti kalau mereka macam-macam kan ada Angga. Kita di sini bareng-bareng. Takut. Sudah sana. Saya lari ke Angga. Iya, sudah. Takut. Iya. Panggil Risa. Kamu tuh tidak bisa keluar. Situ keluarnya. Tidak bisa. Tadi. Kamu bersembunyi di bawah meja. Cuman dia tahu kamu di sini ya. Ada Angga di sana. Takut. Terlalu takut. Panggil yang lain ya. Jangan ke sini. Ayo. Tidak bisa keluar. Ikut aku. Di sana ada Angga. Jangan takut. Ayo. Kayak dikerubungin tau gak? Kenapa gara-gara? Seru banget itu. Mereka juga nggak mengerti yang kita omongin. Ke sini, nggak mau ke sana. Iya, jadi apa ya? Terus ada cahaya juga, terus kayak mereka kayaknya bingung kenapa kita bisa berbicara sama si Peter CS jadi, gitu. Itu di situ. Perempuan. Perempuan. Nangis lagi. Iya, sumpah. Tapi dia bukan sih, atau yang ada di belakangnya lagi? Enggak, kayaknya ini yang di dalam kamar mandi. Lain lagi ya? Dia benar-benar berdiri ngarah ke kita, nyerong. Kayak daster gitu. Iya, tapi kayak jadul banget. Dan kayak mungkin itu baju adat di sini, aku nggak tahu. Rok berdiri kaku. Kaku banget, terus melotot rambutnya panjang. Iya, melotot demi Allah. Gue takut banget demi Allah. Serem banget sih. Ih, takut banget. Enggak mau, Mas Beng nyamperin Mas Beng. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Bang, di belakang banget demi Allah. Dia ngeliat kita takut malah makin dekat tahu, Mas. Allahu Akbar. Mas Beng takut banget demi Allah ini, Mas. Sebenarnya saya tuh paling males, A. Maksudnya kita kan masih nginep di sini ya. Setuju. Terus mau pindah sayang uang. Sayang bisa. Kayak ya udahlah terpaksa berdamai dengan keadaan. Walaupun sebenarnya dari awal tuh udah saya kan dapat tempat kamar ini kan. Terus itu siang-siang. Itu udah baru masuk udah kasih bawa bak nggak mau di sini. Cabut tukeran tempat gitu. Udah nggak oke vibesnya gitu dan yang aku tahu mah si anak-anak teh emang kabur gitu. Gak mau gitu, bahkan ketika nyampe di lobi mereka udah kayak Risa bener gitu kayak gitulah gitu yang ya gitu. Kita coba tanya Peter ya. Boleh. Kenapa takut sekarang? Tidak bisa takut.
kenapa kalian seperti ajak perang mereka. Tidak. Kami hanya ingin tahu saja. Nanti kalau kami dimarahi bagaimana? Tidak, kami dimarahi. Tidak usah takut. Saya hanya mau tahu apa mau mereka sering mengganggu orang lain. Itu saja. Saya kan hanya bilang bukan untuk datang ke sini lagi. Saya kira saya bilang kalian tidak akan dekat-dekat. Tidak apa-apa, saya mau tahu mereka mau apa. Ada di situ. Ya, saya lihat di belakang. Ya sudah, saya mau ajak dia. Susah. Saya tidak bisa ke mana-mana ini. Diam saja di sini ya. Tidak mengerti mau apa, tapi mata itu melotot sekali. Iya. Sepertinya marah. Ya, sedikit marah. Kalau kayak gini gimana? Gimana cara menjelaskan gitu? Ya, saya agak bingung ini. Kayaknya harus panggil sesepuh sih. Reaksinya mah, ya karena kita bisa begini, dia ngerasa saya mau digimanain, jadi lebih ke jaga diri supaya dia tidak terusir dari sini. Karena kalau yang saya tahu berdamai, kalau di sini tuh biasanya yang dilakukan berdamai supaya mereka tetap tinggal dan tidak kemana-mana. Orang-orang sini kan seperti itu, jadi ada ritual yang dilakukan ya sudah terkunci di sini gitu. Sementara kita datang dengan anak-anak, dia berpikir oh tempat ini akan terganggu dan makanya emosi bisa. Wenai. Gimana ya gini kita? Gitu? Cara mengungkapkan kalau kita. Tidak ada urusan apa-apa. Tidak ada urusan apa-apa. Dari pas hari pertama datang ke sini kan langsung nelfon bapak kan. Ya. Pak, rada sieun ieu hotel aku mah. Entah sok moal naon cenah gitu. Iya. Coba, enak. Kami hanya bertamu, tidak akan mengganggu. Kami akan pulang. Kedahku maha ya. Muhun hapunten iya teh kadieu ngarewong nah sepuh aya di dieu. Sahurna kartu
Oh, mohon anu di dago. Oh iya, mohon. Aduh, merinding banget. Tepangkeun. Aduh, hatur nuhun sepuh, ieu teh bingung. Abi teh ka dieu pan teu nyalira, sok ngariring lah. Rerencangan lah sanes rerencangan bareng barudak. Janten rada sarieun ieu teh di dieu teh. Sieun nyana. Wih, sen kumaha pilih itu lepat bade. Biasana gitu. Oh gitu, unggul. Bangun, ayah janakan nanaun pasti di piwarang di rendi dia. Oh mohon. Tekenging kama mana deh. Teras kumaha atunya. Mohon. Atau nuhun cepet. Aduh, lemas ya, lemas. Kita udah bingung banget. Gimana gitu ya? Ternyata benar kita pernah ke Curug Dago. Di situ ada petilasan atau peninggalan konon Raja Thailand tuh pernah ke situ. Dan pasti ketika raja berkunjung mengunjungi suatu tempat pasti kayak dikasih sesuatu kan. Ya pokoknya itu. Sama. Iya benar. Saha tuh bingung. Kan pasti kan kalau datang misalkan ya, kunjungan raja pasti dikasih kayak ya sesuatu yang oleh-oleh lah yang oleh-oleh enggak mungkin sembarangan gitu kan. Kalau zaman sekarang mah ya Kartika Sari gini ya. Ari baheula mah kan pusaka. Iya, iya. Jadi ya lemes banget lah sumpah. Ini baru sih pertama kali aku aduh. Ya, kamu takut sekali. Ya. Saya sedang coba bicara dengan mereka sebentar. Ya. Tolong, saya tidak mau di sini terus. Ya, 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 ya. Kita pulang sebentar lagi. Tapi kamu tunggu, tidak usah jauh-jauh. Ya, ya. Ya. Kamu takut sekali pasti. Ya, semua takut. Ya. William juga takut. Ya, dia bilang dia, takut sekali. Dia juga takut, tidak ada yang berani. Ya. Coba enggak bicara dengan mereka. Ya. Supaya. Abur. Atos. Kumaha sepuh. Tustawios. Hatur nuhun. Menawi aya. Teu saya tapi. Saja. Nuhun kentos naeta. Nyung kenaun. Kembang naon na
kayak lo sarang kopi. Mohon sakti disimpan di dia apa di dirinya? Hatunuhun sepuh, hatunuhun bantu sanana mudah-mudahan itu ayah permasalahan. Iya. Asal untuk tarabi wais sampai angkat tidionya. Tarabi kumaha? Untuk lebih-lebihan sasaran baik. Mohon. Mohon atau mohon sepuh. Kumaha, tong tebih teh kumaha. Maksudnya mungkin anak-anak hariwangan oge. Kita. Ya kita ya si anak-anak kecil juga jangan jauh-jauh. Kusiun. Oke. Berarti nanti enak siapin ya. Aku nggak tahu bakal seserius ini sih itu karena ya ini salah satu kesalahan kita ya kayaknya menganggap enteng sih itu. Terus ya dengan kita bermediasi yang pertama kita memang bisa kontak sama mereka. Terus malam ini kita bermediasi dengan anggapan ya biar tahu ini teh kenapa, itu malah membuka portal mereka untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya sebenarnya karena biasanya sudah ditutup sama pemuka agama di sininya teh. Karena biasanya ketika ada terjadi sesuatu, biasanya langsung ada upacara yang dilakukan di kamar itu supaya ngunci dan tidak terbuka lagi. Ya deg-degan lah. Itu masalah. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Maafkan. Tadi juga saya komunikasinya hanya. Aduh, hapunten, mohon maaf saya. Kelihatannya kayak gitu ya? Iya. Maaf. Tadi ya pas gak bilang ada sesuatu yang harus dilakukan, itu langsung tek di kepala tuh, sajen. Iya, gitu. Biasanya begitu. Sajen. Sedangkan, berhenti terus, aku mau segera cabut dari kamar ini, ntar biarin anak-anak BTS yang beres. Kenapa menangis? Kenapa harus bicara dengan mereka? Supaya kalian aman. Saya khawatir kamu tidak bisa pergi. Sejak kemarin. Baru pertama kali saya menangis di depan kamu orang. Tidak apa-apa, saya juga tahu. Sejak kemarin saya coba bilang jangan pada semua. Ya. Untuk cari-cari atau lihat-lihat, saya suruh semua tutup mata saja kalau lihat ini dan itu, tapi Peter anak itu, aduh, ya. Kenapa harus bicara? Semoga tidak apa-apa. Ya. Saya sudah bicara dengan mereka. Ya. Tapi kalian tidak boleh terlalu jauh ya. Kalau mereka minta apa tolong? Ya, itu saya yang atur ya. Ya. Segera kita keluar dari tempat ini. Ya. Ya. Cabut. Setelah mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di tempat itu, akhirnya kami paham apa yang terjadi di sana.
memang harus ditutup dan tidak perlu dibuka lagi. Kesalahan kami mencoba mencari tahu apa yang terjadi di tempat itu. Tinggalin aja di sini bunga, telur. Sebenarnya mintanya banyak banget. Cuman bunga, telur, sama... Nah, sebisanya kita dapat aja. Pantes lo berpisah nih. Tak sudut ayah. Akhirnya perjalanan liburan, vloggingnya, seru-seruannya, serem-seremannya beres. Thanks to BJB yang udah support, thanks juga untuk geng jurnal nih, kalian-kalian semua yang support kita terus sampai akhirnya kita bikin vlog yang seru ini. Dan ini nih, satu lagi yang harus dilakukan sama Peter CS. Enak aja, kemarin makan serangganya gagal total. Kita kasih challenge yang mereka wajib semuanya lakukan. Sebelum pulang ke tanah air, kita kasih tantangan lagi. Oke? Kita masuk bareng-bareng. Ya? Serius? Angga siapa? Will? Boleh. Angga, Will? Kamu? Hans? Kamu? Hendrik. Jansen, Hendrik, Peter. Karena kalau Marian udah pasti bingung. Ya? Dan Dimas yang membagikan sesuatu kepada kami semua. Oke? Ini dibeli di minimarket sih. Kita coba anak-anak itu makan ini. Bukan sesuatu yang membahayakan. Bukan sesuatu yang membahayakan kita. Oke. Silakan. Oke, siap? Mau siap, kan? Amen. Ya. Satu, dua, tiga. Halo. Selamat malam semuanya. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hari ini. Ah, karena tidak ada yang menakutkan. Karena saya bisa pulang. Tapi sebelum pulang, Risa ingin apa kalian itu? Semua mencoba sesuatu. Ini gula-gula. Saya permen. Suka gula-gula kan? Saya suka. Oke. Kalian semua akan bersama-sama memakan gula-gula ini. Hitungan ketiga. En, kamu tidak ajak. En katanya tidak mau yang seperti ini. Tapi namanya dia suka gula-gula. Mungkin nanti kita kasih. Boleh ini. Minta dua. Dua, oke. Okay. Kita akan bagikan dulu ya. Will? Oke, okay, jangan dulu dimakan. Nanti hitungan ketiga kita sama-sama makan. Oke, okay. Boleh. Dibuka tangan. Oke, okay. Lagi gula-gula. Makanan, jangan dulu. Oke. Kamu mau dua? Oke. Okay. Ini satu? Satu saja ya. Jangan dulu. Satu saja. Ada boneka. Ada sudah dibawakan. Jangan dulu. Kita coba gula-gula ini dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sama-sama hitungan ketiga. Nih. Ini. Kasihan itu Marian. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada. Aku siapkan untuk Ain. Oke. Hitungan ketiga. Sama-sama kita makan gula-gula ini. Oke. Siap. Satu, dua, tiga. Ah. Maka. Ini. Bukan. Gula-gula. Bagaimana rasanya? Apa ini? Ini gula-gula. Kalian? Gula-gula tidak seperti ini. Ini? Saya marah. Tunggu dulu, jangan marah. Ini sudah Risa. Habis. Sudah habis? Wow. Wah, wow. Dilempar. Nyamuk. Will, masih? Sudah habis. Sudah habis.
Wah, Peter marah banget sih. Ini masih ada satu lagi untuk ini. Ya. Ternyata mereka. Itu apa? Buang. Buang saja. Iya ya. Aduh, ternyata gagal ya. Siapa yang berhasil makan? Tidak ada. Gak ada. Ini. Satu. Dua, ini lihat. Ini satu lagi. Eh. Apa itu? Kamu aja. Dari antara semua siapa yang ini? Gak ada. Gak ada. Hendrik minta dua. Kecuali. Hendrik minta dua. Minta dua, itu satu. Baru ini. Dasar anak-anak bodoh. Kamu sudah tahu. Saya sudah tahu. Tidak mungkin kamu orang kasih sesuatu yang kami mau dengan cuma-cuma. Ya? Ya, kamu pintar. Mereka sudah tertawa kepada saya. Mereka bilang kasihan kamu, Ed. Tapi. Terima kasih. Suka tapi. Terima kasih. Tapi Ed suka, mau coba? Tidak, terima kasih. Tapi terima kasih sudah buat saya tertawa. Ya, boleh. Ya, minimal Ed tertawa ya. Ini untuk menghibur kamu, Ed. Kita bisa pulang. Pulang. Ya, biasa mau pulang. Tinggalkan saja dia di sini. Dia sepertinya suka. Tapi dia sudah punya boneka baru. Seperti ada perempuan. Tidak apa-apa. Mulai. Ini untuk anak laki-laki. Tidak apa-apa. Saya tidak peduli. Dan ternyata nangis nih. Tidak, itu dinosaurus. Untuk anak laki-laki bisa. Iya, laki-laki bisa. Eh, anaknya Lisa juga suka di Dino. Tidak apa-apa. Ya, sudah. Udah. Tapi kamu hebat tadi makan. Udah. Gula-gula. Tidak suka, kamu pura-pura suka ya? Kerennya tuh lidah langsung gitu. Itu. Masam. Oh iya, coba ya. Gak apa-apa gitu. Kamu hebat. Ya sudah, sana pergi dengan yang lain ya. Dia ya, laki-laki. Kamu itu laki-laki ompong. Tapi ganteng, kamu tampan. Ya udah, sana ya. Oke. Benar-benar cengeng. Tugas kita ngomong anak sambil memanjakan hati sudah beres. Next, kita akan gara mana lagi? Komen. Assalamualaikum, bye-bye. Nanti kita jalan-jalan lagi ke kota mana ya? Ke negara mana? Minta duit tuh. Wah, Taiwan itu luar biasa. Makanannya juga enak banget. Selama di sana, baju-bajunya segala macam juga oke banget. Waktu itu kapan ya? Emang ikut? Emang pada ikut? Emang ikut kamu? Saya pakai baju merah tuh. Enggak.